Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan channel saya lagi teman-teman, Kisah Petani. Hari ini saya akan menyemprot padi teman-teman. Karena padinya ini udah bunting, udah umur sekitar 40 hari. Jadi penyemprotan saya ini untuk pencegahan malai yang keluarnya putih teman-teman. Disebabkan oleh penggorok batang yang jadinya itu buahnya, malainya keluar itu enggak maksimal. Dia kadang-kadang terus putih, enggak bisa berbuah. Kalau enggak gitu, kalau udah pucuk buahnya kuning itu kadang-kadang di bagian leher itu penggorok batang itu dia terus nggak bisa maksimal, jadinya kedepannya itu yang berbuah yang mengisi itu cuman bagian pucuknya doang teman-teman. Jadi saya akan mengantisipasi itu. Jadi kalau padi itu keluarnya malai itu buah malainya itu putih dan nggak bisa mengisi itu diakibatkan ulat teman-teman, ulat penggorok batang. Dan cara mengatasinya itu waktu bunting teman-teman. Jadi waktu bludak istilahnya orang sini, kalau udah jatuh udah terlambat. Jadi mengatasinya itu harusnya itu memang waktu bunting, waktu umur paling enggak minimal 40 hari teman-teman. Dan untuk mengatasi itu saya pakai ini teman-teman. Ini saya atasi pakai spontan dulu. Kandungannya demi hipo untuk telur teman-teman. Jadi sebelum mengatasi ulatnya saya mengatasi telurnya dulu teman-teman. Saya matikan dulu telurnya biar dia itu nggak menetas, jadi nggak jadi ulat. Ntar kedepannya setelah ini saya pakai obat ulat teman-teman. Ini teman-teman spontan, kandungannya demi hipo dan saya kasih ini. Ini sumo untuk hewan-hewan kecil, untuk mengatasi hewan-hewan kecil yang mengganggu juga. Dan untuk obat jamurnya saya pakai ini teman-teman, Topsin, karena ini musim hujan biar dia itu agak kuat, kokoh, nggak lemes teman-teman, mengantisipasi rubuh terkena angin teman-teman. Mungkin itu teman-teman. Jadi untuk mengatasi penggorok batang atau yang di bawah itu ulatnya itu mulainya itu waktu bunting teman-teman. Jangan telat, nanti setelah putih baru diatasi itu sudah terlambat menurut saya. Jadi mengantisipasi pencegahan dulu dari waktu umur 40 hari teman-teman. Mungkin itu teman-teman saran atau tips dari saya. Apabila ada yang mau nanya sekitar pertanian, silahkan masukkan kolom komentar. Kita juga saling berbagi mana yang terbaik kita ambil teman-teman. Oke teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya Kisah Petani. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan untuk penyemprotan selanjutnya teman-teman.